Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pagi, pada hari ini saya nak kongsikan 6 langkah mudah bagaimana anda nak pukau customer sampai customer serah duit pada anda. Jadi yang pertama adalah anda kena bina repo dulu dengan customer. Jadi mana-mana leads yang anda dapat, tak kira lah apa juga aktiviti marketing anda, anda kena bina repo yang baik. Bila mana anda dapat bina repo yang baik, orang akan lebih mudah membeli dan mereka ada keselesaan untuk berurusan dengan anda. Dan yang kedua adalah anda kena buat fact finding. Anda kena tahu masalah kenapa prospek datang pada anda dan apa yang anda boleh bantu dengan produk ataupun servis yang anda sediakan. Dan yang ketiga, bila anda dah fact finding, adalah anda kena mula explain bagaimana produk anda dapat bantu mereka. Dan yang keempat, bila anda dah explain, tiba masanya untuk anda counter objection. Setiap presentation ataupun jualan yang anda buat pasti akan ada objection. Jadi di sinilah peranan anda untuk anda counter balik apa juga objection mereka. Dan yang kelima, dah tentulah anda kena offer dengan sexy offer. Apa maksud sexy offer kat sini? Katakanlah anda dah ada produk ni, anda dah ada servis sekian, anda kena rangka satu offer bagaimana membuatkan pelanggan anda, mereka bukan sahaja nak membeli tapi mereka nak beli sekarang daripada anda. Dan fasa yang terakhir sekali adalah closing, yang mana waktu tu anda akan kecing, anda akan dapat duit, yang mana inilah hasil daripada penat ataupun usaha gigi anda untuk anda closing customer. Jadi saya harap perkongsian saya dengan 6 langkah ni dapat bantu tingkatkan lagi closing rate anda. Sekian, terima kasih.